Berbagai macam cara dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini. Salah satunya adalah dengan melibatkan peserta didik secara langsung untuk berpartisipasi dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Seperti yang terlihat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 15 Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Sejak sepekan yang lalu, majelis guru di sini telah memulai latihan drum band. Hal itu dilakukan agar mereka dapat tampil sempurna di acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024, tingkat Kabupaten Kerinci. Para siswa sangat antusias mengikuti arahan dari pelatih. Selain untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan drum band ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini. Kurang satu minggu. Alhamdulillah pelatihnya majelis guru HI nomor 11 ketiga. Kebetulan ibu-ibunya bisa 3 orang. Dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam mengisi acara Hari Kemerdekaan Indonesia, diharapkan mampu mendidik mereka menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kontributor BTV, Mulyadi melaporkan dari Kabupaten Kerinci.